Halo, nama gue Dinan Hendy Dantio. Sekarang umur gue 22 tahun. Kesibukan gue sekarang itu kuliah dan freelance model. Nama gue Ijal Gami, biasa dipanggil Ijal. Jadi gue baru lulus sekolah tahun ini, lulus SMK. Halo, nama gue Rius Fernandez, umur 21 tahun. Gue kerjanya sebagai chef. Gue Bagus, umur gue 24 tahun. Sekarang gue bekerja running my own business in hospitality and F&B industry. Menurut gue sih bisa, karena gimana ya? Sekarang tergantung cowok dan ceweknya sih sekarang. Cukup ngebatasin dirinya tuh kalau dia tuh teman kita dan dia tuh nggak bisa jadi pacar kita. Ya pasti bisa, soalnya nggak harus yang mesti saling suka buat jadi sahabatan. Malah lebih kayak kekeluargaan kalau misalkan cewek sama cowok. Menurut gua mungkin-mungkin aja sih, apalagi kalau misalnya kayak ceweknya emang apa sih namanya enak buat ditemenin, kayak enak buat dijadi teman ngobrol gitu, bisa-bisa aja sahabatan tanpa saling suka, mungkin-mungkin aja. Karena basically kan orang ada yang lebih nyaman menjadi teman juga, dan juga nggak semua orang, nggak semua relationship tuh bisa kita develop menjadi sebuah perasaan lah ya. Jadi untuk menjadi cewek dan cowok temenan doang menurut gua adalah hal yang biasa aja sebenarnya. Mungkin kalau udah modus-modus gitu ya, atau enggak gimana sih ya, ngomong aku kamu, terus ngomong sayang-sayangan, mungkin kayak gitu deh. Cowok dibilang PHP itu kalau dia ngasih harapan tapi nggak dilakuin, itu aja sih. Mungkin diajak jalan bareng, terus udah kayak bayar-bayarin gitu, kayak bayarin makan, bayarin nonton, itu mungkin udah PHP sih. PHP itu mungkin kalau dia emang sebenarnya awalnya dia pengen sama seorang cewek, tapi ujung-ujungnya dia memutuskan dia nggak jadi, mungkin itu buat ceweknya akan terlihat seperti PHP. Tapi basically kan, kalau dalam satu hubungan menurut gue decision-nya banyak kan ada di cowok. Jadi kalau emang cowok itu akhirnya nggak memutuskan untuk berlanjut dan ceweknya udah bawa perasaan, menurut gue itu resiko sih. Cuman ya balik lagi, sebagai cowok emang ada baiknya kita menjaga hati seorang cewek. No sih kalau menurut gue. Karena kita kan juga butuh ngelihat face dia atau nggak. Ya, tatap langsung, terus ngobrol langsung. Enggak. Kenapa? Soalnya menurut gue itu lebih mending kenal dulu gitu. Via online kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena menurut gue kalau via online, kita enggak kenal dia siapa sebelumnya, kita enggak kenal dia background-nya seperti apa, kita juga enggak tahu dia temannya siapa aja, kita enggak tahu mutual friends kita siapa aja sama dia. Kalau kenalan gue sih iya ya, tapi kalau jadian kayaknya enggak deh. Okay guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe di YouTube page GoGirl TV.